Al-Bahalawi summa ila ruhi al-habibi Ali ibn Muhammad ibn Hussein al-Habsi wa sayyidina wa walidina wa walidayhim wa amwatina wa amwatihim wa zamil muslimina ajma'in syekhul lakum al-Fatiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Ilahi.
bifadlillah fanad'uka ya Allah ya hayu ya qayyum ya ilahana wa ilah kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Natawassalu bihaqi sayyidina Muhammad. Natawassalu bihaqi wajhi sayyidina Muhammad. Natawassalu bi ismi sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Bikulli du'aina ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berdoa kepadamu dengan tawassul kami hak Sayyiduna Muhammad, dengan tawassul kami pada nama baginda Sayyiduna Muhammad, dengan berwasilah kami ya Allah kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Fadlana ya Allah, semoga Engkau selalu karuniakan kami fadlan aziman fi dunia wal akhirah, karunia karuniamu yang besar dan agung untuk dunia kami dan akhirat kami. Fataqabbalana innaka antal wahhab. Ya Allah, fa innana wa bainana ya Allah fi zillil junub. Sesungguhnya kami ya Allah selalu dalam keadaan naungan-naungan dosa-dosa kami. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Fa innala yaghfiru dzunuba illa anta. Kami sadar ya Allah, tidak ada yang mampu memberi ampunan kepada kami illa anta. Kami mohon ya Allah, faghfir lana ya Allah, kama du'ai nabiyina Adam alaihi salam. Ighfir lana bihaqi sayyidina Muhammad. Sebagaimana Nabi Adam berdoa, ampuni kami ya Allah dengan hak Sayyiduna Muhammad. Allahumma firli walidaina ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu bapak kami. Warhamhum ya Allah, marhamhum ya Allah, Allah marhamhum ya Allah, kama tatika rahmataka fid dunya. Farhamhum ya Allah, kasih sayangi ibu bapak kami sebagaimana Engkau kasih sayangi alam semesta ini ya Allah, sebagaimana Engkau turunkan rahmat-Mu kepada kehidupan ini. Farhamhum ya Allah, kasih sayangi ibu bapak kami ya Allah. Pawasi darahum, luaskan tempat tinggal mereka di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat ya Allah. Wastur alaihim ya Allah min kulli junubihim wa ahwalihim issu. Semoga Engkau tutup keaiban-keaiban mereka. Semoga ya Allah Engkau tutup ya Allah segala kesalahan-kesalahan mereka. Fataqabbal du'aana ya Allah hadiyatan ya Allah liwalidaina fi kulli amalina. Kami hadiahkan semua amal-amal kami ya Allah kepada ibu bapak kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Allah, irham ya Allah li ummati Sayyidina Muhammad bihaqi Sayyidina Muhammad. Semoga juga ya Allah Engkau kasih sayangi umat Sayyiduna Muhammad dengan hak Sayyiduna Muhammad. Allahumma aslih li ummati Sayyidina Muhammad. Semoga Engkau selalu ya Allah beri kebajikan yang banyak kepada umat Sayyiduna Muhammad, kedamaian dalam hidup mereka. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Semoga Engkau ampuni dosa-dosa umat Sayyiduna Muhammad bihaqi Sayyidina Muhammad. Allahumma stur li ummati Sayyidina Muhammad. Semoga Engkau tutup kesalahan umat Sayyiduna Muhammad.
Allahumma azbur li umati Sayyidina Muhammad. Semoga engkau lindungi umat Sayyidina Muhammad minal masyriqi wal maghrib, dari timur maupun barat. Ya Allah bihaqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya basit alladhi yabsutu rizqa lima yasha'u bighairi hisab. Wahai Tuhan yang meluaskan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Obsut liman hadir bihajal majlis rizqa lahum waliman anfaq lihajal majlis waliman sumi alihajal majlis. Semoga engkau luaskan ya Allah rezeki yang hadir pada malam ini, rezeki bagi juga yang mengimpakkan rezeki mereka pada malam ini ya Allah, bagi dan bagi orang-orang yang mendengar majlis ini. Ij'al ya Allah majalisana ya Allah min riyadat min riyadin min riyadil jannah. Semoga engkau jadikan majlis ini ya Allah taman dari taman-tamannya surga. Wa taqabbalana innaka antal wahhab. Ayyid lana ya Allah biruhi sayyidina Muhammad. Semoga engkau kuatkan kami ya Allah dengan ruh sayyidina Muhammad. Kama tatika ayyidan ruhan di Isa alaihi salam biruhil kudus. Sebagaimana engkau kuatkan Nabi Isa dengan ruhul kudus. Allahumma ja'al fi kulli halina muhitum binuri Sayyidina Muhammad. Semoga engkau liputi diri kami dengan nur Sayyidina Muhammad. Fi amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina. Di depan dan belakang kami, kanan dan kiri kami, atas dan bawah kami. Panakulu alaihim bismillahirrahmanirrahim. Kami ucap di dalamnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa fi qulubina, dan pada hati kami. Wa asobina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa izomina wa jildina nuran binuri Sayyidina Muhammad. Semoga engkau mesrakan ya Allah darah dan daging kami, tulang kami, rambut kami, badan kami, tubuh kami ya Allah, semuanya dengan ruh Sayyidina Muhammad. Wa nuri Sayyidina Muhammad, dan nur Sayyidina Muhammad. Fataqabbalana innaka antal wahhab. Allahumma sgil jawarihana bito'atika bihaqi Sayyidina Muhammad. Semoga engkau sibukkan diri kami ya Allah dengan ketaatan kepadamu dengan hak ruh Sayyidina Muhammad. Ya Allah wasgil kulubana bima'rifatika. Semoga engkau sibukkan hati kami untuk ma'rifah kepadamu bihaqi Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan di Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekhulakum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa'ina insyaAllah ba'asuh di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani bi kitabihi Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membicarakan, membahas tentang kitab Fathur Rabbani. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat, dibawa di dalam panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ihaka kam tanawalu wa tarakkasu muta'wili qadir. Celakalah engkau, kata Syekh, berapa banyak di antara kalian itu selalu mencari-cari takwil untuk meringankan diri dari sesuatu yang diperintahkan Allah. Laitana ijarubbanal azim wa ta'allaquna bil ijma'i. Sebahagian daripada kita mengkaitkan sesuatu itu padahal dia sudah ada di dalam ijma, kita cari-cari keringanan-keringanan di dalamnya. Ini soal melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Minggu kemarin kita diajarkan alaikum bil yakjah. Minggu kemarin, bagi kalian tuh hendaklah hidup dalam berkesadaran. Kesadaran itu kalau dibagi ada dua, kesadaran hakikat dan kesadaran syariah. Kesadaran hakikat itu di mana hati kita selalu terpaut dengan Allah. Segala sesuatu terpaut dengan Allah, nanti pendalamnya bagian lainnya. Yang kedua adalah kesadaran syariah, kesadaran beragama, di mana apa yang sudah diajarkan dalam agama itu sudah baik. Jangan lagi dikritik-kritik. Misalnya seperti firman, seperti di dalam hadis Nabi, Syekh mengatakan akrabu mayakunul abdu min rabbihi ijakana sajidan. Sedekat-dekatnya seorang hamba itu ialah min rabbihi, kepada Tuhannya, ijakana sajidan, pada saat mereka melakukan sujud kepada Allah. Jadi saat sujud itu dekat sekali dengan Allah. Jangan lagi ini diutak-atik. Di utak-atik sudah, oh kalau sudah tahu waktu sujud itu dekat kepada Allah, kita ya lagi memikirkan apa? Kira-kira kalau sudah pas pada saat kita sujud tuh berdoakah kita dalam sholat kita, ya lah. Jangan lagi di utak-atik, ditawil-tawil, dicari-cari ini sebenarnya sujud, ini sebenarnya ini. Kan tafsir menafsirkan. Makanya ada hadis Nabi, demikian juga ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa kita harus menggunakan pandangan ulama, bukan pandangan kita sendiri? Kalau kita memahami Al-Quran dan hadis, kita bisa keliru. Karena itu kita mengikuti ulama. Apa yang dipandang ulama itu sudah bagus. Nah, itu maksudnya. Karena berbahaya, ada di dalam hadis Nabi, man pasar Al-Quran biro'ihi, siapa yang mencari-cari apa yang ada di dalam Al-Quran, pasar itu menafsirkan. Biro'ihi dengan akal pikirannya sendiri, hati-hati, dakolan nar. Atau pinar aja Nabi, maka baginya tempat dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Nah, berbahaya kan? Contoh lagi di dalam hukum. Alhamdulillah, guru. Alhamdulillah. Titik guru, nina guru. Ya, alhamdulillah. Beragap dulu kita. Beragap aja, beragap dulu. Enggak, masalah. Padahal, padahal ma'alim. Padahal. Ma'alim, guru Jainal. Tadi kada sempat lun anu mengucapkan selamat datang. Kasihkan nak bahas langsung atau mah dani pian kira-kira. Nah. Ya kalau bismillah. Nah, ini ulo kita hormati alhamdulillah para tamu kita hari ini adalah guru Kiai Haji Jainal Arifin orang Kanada. Kelayan Dalam. Nah, Kelayan Dalam, beliau hadir dari rumah beliau di Kelayan Dalam. Lah. Nggih. Hanya ada Kelayan Luar, ada Kelayan Dalam gitu kah? Nggih. Oh. Ada Kelayan Luar. Nggih. Kelayan. Selatan. Bahasa Koreanya, Pak Guru? Bahasa Koreanya, Pak. Bahasa Koreanya. Bahasa Koreanya, Pak.
Tabulangsay. Ah, tabulangsay yung sini. Bahasa Korea yung tabulangsay. Sini ini hebat pakai bahasa macam-macam, bahasa Korea bisa, bahasa apa lagi kalau bahasa Cina tahu, binanya bahasa Jepang tahu sini nek macam-macam. Kalau kada berduit apa jar? Bahasa Jepang apa jar? Pon. Oh, sakokorata aja sini. Sakokorata bila kada berduit lah. Kepada yang ulun hormati, dihormati guru kita, guru Mas Kuni, guru Mas Kuni ya. Muhammad Husain lah, guru Muhammad Husain, Kiai Haji Muhammad Husain, atau sering dipanggil guru Mas Kuni, guru Turmuji, dan guru siapa Mulyadi lah, pemaitan atau pemaitan. Nah itu guru pemaitan. Kalau guru yang lain nih, guru ada Muhsin lah, guru Muhsin lah, guru Muslim kah? Pian guru Muslimin lah. Alhamdulillah, khawatir sehat pian lah. Nah alhamdulillah, ulun hormati juga guru Maksad. Guru Aryansa mana? Guru Aryansa adalah. Nah, adalah alhamdulillah guru Aryansa. Kada kelihatan bilang hilang, makanya ada aja orang. Guru siapa lagi? Nah, guru Suryan ada, nah guru Gusti ada alhamdulillah. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan selalu kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mbah itu Al Habib Sayyidil Walid Habib Alwi Al Maliki kah? Al Ali lah. Ali Al Habsi. Nah, kemudian Abah Habib Faisal Alkab, Abah Habib Habib Abdurrahman Assegab, itu yang di sebelah sana. Rumah pian di mana Habib? Sungai Lulut lah, Sungai Lulut. Kalau Habib Faisal di Bumi Mas Jaya lah. Habib kalau pian Habib apa ngaran anu ngaran tempat pian tuh di Kaistubun, sidin Kaistubun. Kalau emang memperkenalkan orang tuh anu ulun kenal lawan Habib Alwi yang di mana jar bingung aja lagi jar. Terdiam kan. Nah, di Kaistubun sidin. Kalau Habib Usman Martapura lah. Habib Usman Alkap lah pian lah. Nah, kalau nang itu pian paham aja sudah tak. Habib Muhammad Al Hafsi yang kemarin calon wali kota. Nah. Saya sidin wali juga sudah. Wali juga sudah. Nah, mudah-mudahan amin sidin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Muhammad Al Hafsi sidin senyum orangnya. Kemudian itu siapa pian? Nah, ingat pelanggaran pian. Habib Ibrahim, Ibrahim oh Al Babut. Nah, alhamdulillah sidin. Sidin sedang risau hati sidin. Nah, Habib lah ada apa belah. Anu ja apa ulun doakan pian mudah-mudahan sehat afiat lah. Nah, tenang hati ya lah. Nah, dijauhkan dari fitnah amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ulun hormati Habib Abdullah Al Habsi. Nah, gagah tampan nih orang aneh. Yakin nih pian bisa bini sidin bisa kada sikong nih. Kabulan hajat sidin lah. Nah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biri lah. Jangan biri. Ya, mana Habib Kadir mana? Habib Kadir adakah? Oh, belum datang. Ya, iya. Yang penting kita berikan salam kepada mereka. Salam itu sesuatu doa untuk keselamatan. Nah, assalamualaikum. Nah, itu ucapan semoga Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada mereka. Fid dunya wal akhirah. Amin. Tawil umurahum wa sahih jasadahum wa afiyatan lahum wa ja'allahum min ahlil jannah wa min ummati mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teruskan di dalam hukum pun kita jangan mencari-cari keringinan hukum. Misalnya begini. Zakat emas tuh setahun sekali, tapi sekali aja seumur hidup zakat emas tuh. Misalnya dalam fatwa di Indonesia perkiraan gram itu adalah dulu daripada Bahsul NU mengatakan 96,6 gram lah. 96,6 gram maka termasuk wajib zakat pada emas. Misalnya pian bersimpanan emas sampai setahun. Ujung tahun tuh bulan misalnya beli emas bulan Februari sampai bulan Februari berikutnya
setahun emas tuh keluarkan zakatnya dari 96, atau misalnya pengen beli 100 gram. 100 gram itu dikeluarkan 2,5%. Nah, setahun 2,5% sekali itu aja. Berikutnya kan tidak perlu lagi kecuali kena tambahannya. Tahun berikutnya misalnya punya 150-50 gramnya aja lagi di zakati, 100-nya tidak. Ini bisa diakali. Lalu caranya apa? Pas parak setahun, jual emasnya. Lewat bulan Februari kan pulang beli pulang emas. Kawala diakali lah. Berapa tuh makal 2,5% tuh berapa? Kau diakali lah. Nah, kau diakali. Nah, mentang-mentang sholat tuh ada di dalam Mazhab Syafi'i itu ada mengkodo sholat, boleh. Ada dua pendapat dalam Mazhab Syafi'i. Mengkodo sholat itu ada yang boleh bersengaja kodonya, boleh yang harus karena tidak sengaja meninggalkan sholat. Jadi kalau orang karena tertidur baru dikodo, tertidur tidak sholat, nah bangun tidur waktu ingat kodo sholatnya. Ada juga dalam Mazhab Syafi'i ini pendapat walaupun bersengaja meninggalkan boleh harus dikodo juga. Misalnya pian waktu berjalan sembahyang johor, wah anda bisa sembahyang johor nih sengaja nih, kalinya mengkodo ya pak, lalu jadi kebiasaan. Wih, seharian bipe, malam hari sembahyang 17 rakaat. Wah, 17 rakaat dibayar hutang. 2 rakaat subuh, 4 rakaat 8 ya lah, 8 tambah 2 berapa? 10 tambah maghrib 3, 13 tambah 4 isya. Nah, 17 rakaat tengah malam mengerjakan mengkodo sembahyang. Yalah, ini namanya mencari ringan keringanan. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Berjualan apakah barang berjualan? Berjualan yang berharga yang dijual, jangan kerja berharga berjualan. Sampai setahun, sampai nisabnya parak setahun ampih berjualan. Karena habis lewat bulannya nang pas sampai setahun itu hanya berjualan pulang. Nah, ini kan makal nih. Nah, itulah mencari-cari keringanan-keringanan. Ini yang dibicarakan oleh saya. Jangan begitu. Alhamdulillah. Habib Saleh, tepat dong. Habib Saleh apa nih? Al-Habsi. Al-Habsilah pada Allah. Pada Allah. Dok. Nah, ini adalah mencari-cari keringanan di dalam melaksanakan hukum. Sudah tinggalkan seperti itu. Fi a'malina taqallusuna fil haqqi ajza wa jalla. Sesungguhnya yang perlu dibicarakan lagi amal itu bukan fikihnya. Yang kita bicarakan kata Syekh dalam hidup ini perlu bagaimana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, coba pikirlah. Cobalah. Kalau andaikan kita mau berpikir, syariat ini sudah dilaksanakan kan? Sudah kita laksanakan sholat 5 waktu sudah, yalah kita kerjakan aja. Puasa sudah, yalah haji bagi orang yang mampu, apalagi yang dikerjakan bib. Zakat bagi orang yang mampu juga, kecuali zakat fitrah kemarin kan? Zakat nafsi atau zakat fitrah itu setahun sekali juga, kau aja dicicil. Nah, sudah dalam keadaan seperti itu tadi tuh, apa yang kita kerjakan lagi? Sholat lima, akhirnya kita diam diri aja. Padahal firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada kami Tuhan. Lalu kita ini sisanya tuh tidak ada ibadah lagi. Maka orang-orang ahli tasawuf mencari data dasar di dalam agama Al-Quran maupun hadis, adakah yang diperintahkan dengan hal-hal yang selain daripada itu. Dan mereka banyak menemukan hal-hal itu ternyata. Sehingga mereka berpatokan bagaimana supaya mengingat Allah itu dalam setiap detik dan setiap saat. Nah, ini penting. Sampai di sana. Di antara hal itu juga, selain itu diperlukan bagaimana supaya amal-amal yang kita kerjakan tadi benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sayang kan?
sudah kita mengerjakan sholat lima waktu, ternyata nilai amal kita tidak ikhlas. Sayang sekali, rugi kita. Ikhlas kemarin ada tiga, ya kan? Nah, saya Ibnu Athaillah, saya Ajibah ya, dalam kitab Iqazul Himam dulu mengatakan ikhlas itu ada tiga. Ikhlas yang pertama orang awam, lillahi, karena Allah. Orang karena Allah itu sudah ikhlas, tapi masih tingkat awam. Oke, betul. Tingkat kawasnya billahi. Billahinya kayak apa? Bahwa semua yang dikerjakan, ibadah sholat yang kita kerjakan, haji yang kita kerjakan, zakat, semata-mata sebab anugerah pemberian Allah. Firman-Nya ma'asobaka hasanatin paminallah. Apa saja kebajikan yang menimpa kamu dari suatu kebajikan yang kita dapat kerjakan, paminallah, semata-mata dari Allah. Nah, ikhlas kawas datu. Ikhlasnya para aulia Allah. Di atas itu ada lagi khawasul khawas. Apa? Tidak lagi dia merasakan itu dianggapnya sebagai pekerjaan dirinya. Kalau yang tadi masih ada lah, dia mengerjakan tapi merasakan ini anugerah Allah. Kalau khawasul khawas, lupa dia, sudah dilupakannya. Bukan tidak dikerjakannya, dikerjakannya, tapi dia tidak mengingat itu sebagai amal dirinya. Nah, sudah semata-mata semuanya dari Allah. Kalau ditanyakan juga, dari siapa ini? Itulah bahasanya adalah ruh Sayyiduna Muhammad, pengejawantahan dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua ibadah kita itu sudah dikerjakan Nabi kan? Sudah dikerjakan Nabi, sholat kita itu, zikir kita itu sudah dikerjakan Nabi. Masa kita harus sombong-sombong? Ya enggak? Tidak bisa kita. Nah, inilah mengembalikan ikhlas itu sebenarnya. Terserah pian memilih dari mana. Kalau ingin selamat, nang dia pilih nang nomor 3 tadi tuh. Kalau hendak tanggung-tanggung, nang nomor 2. Kalau hendak berputar-putar nang kayak himar, ya lah. Situ-situ aja yang tadi itu lillahi ta'ala aja tahu, karena Allah yalah. Nah itu cara penyampaiannya. Nah, ini memahami perpaduan antara syariat dan hakikat. Nanti kita memahami kenapa jadi begitu. Ini yang paling kadang sulit dipahami kebanyakan orang. Insya Allah mudah dipahami, dari di tangan saya ini sangat mudah. Haja zaman ruksah, inilah zaman orang mencari-cari keringanan. Belajar tasawuf kayak itu juga, enggak dicari petikamannya mana, Jar. Nah, ya Allah, intinya aja, Najar. Disampaikan intinya juga tidak bisa melaksanakan, kan repot jadinya. Yalah, banyakkan orang belajar tasawuf, mencari inti-intinya. Nah, mana Tuhan tuh, Jar? Akhirnya si gurunya juga, hadangi dulu aja gurunya. Nih, Tuhan tuh sebenarnya napas kita nih, Jar. Karena napas ini pengejawantan dari ruh, Jar. Ruh itu tidak lain adalah Allah Ta'ala juga, Jar. Nah, lalu saya melihat disangkar ruh itu adalah Allah Subhanahu. Atau ini berbahaya. Soal napas. Napas itu disebut dengan ampas, ya. An-napasu, ya. An-napasu. Ada an-napsu, kemarin an-nafs, diri, sudah diterangkan oleh Syekh Imam Qusairi, dalam Risalatul Qusairi sudah diterangkan. Nah, sekarang kita memahami ampas. Ampas itu napas, begini masalahnya. Karena hidup kita ini banyak lalai dalam hari-hari ini, lalai kalau kita nih. Coba apalagi kalau kita menghitung uang BP, kebanyakan duit. Pian BP bisi 100 juta loh menghitungnya. Nah, yang lebih 10 aja pian bisi truk satu buah belum datang. Kepikiran taruh tuh mana truk sebuah nih lah, Jar. Iyalah, bisa semalaman. Paham Habib, kadang menyetor aja si Din. Habib lah, kalau istri empat Bang Bib kadang menyetor kayak Pak. Lakiannya lucut ya Habib. Nah, iyalah. Nah, ini problem dalam hidup kita sehari-hari itu. Nah, sekarang anapas. Anapas itu apa? Napas itu yang keluar masuk nih. Kita tarik napas. Para ahli tasawuf memikirkan apa saja yang paling dekat dengan ruh itu. Karena ruh itu alat untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan?
Lalu mereka memanfaatkan nafas kita itu sebenarnya sederhana aja, an-nafas tarwihul qulub bilut bilata ifil guyub. Nafas itu ialah tarwihul qulub. Tarwih itu dari kata-kata rih, angin. Angin itu lembut, kelembutan hati manusia dengan adanya kelembutan, karena adanya kelembutan kegaiban. Ruh itu gaib. Ruh itu dipandang ada tapi tidak ada kelihatannya lah. Sama seperti angin gaib ke dak? Dilipat disampaikan ada, di mana orangnya? Tapi dapat dirasakan. Ruh juga begitu. Lalu untuk merasakan kita ini punya ruh di mana? Yang paling mudah diingat di mana, Guru? Pan bergerak bisa ya lah. Selain bergerak bisa apa biasanya? Tak turun naik napas kita ya lah. Nah, ada gerak, ada turun naik napas. Ada orang yang tidak bisa bergerak lagi. Hidupkah rendah, Rejar? Apa yang dicek orang? Nafas akhirnya. Oh, nafas ada. Nah, berarti masih hidup. Kira-kira Guru Jainal ini masih hidupkah, tidakkah? Nah, bina bergerak, Sidin. Masih hidup aja berarti, Sidin. Nah, itulah. Pal ahwal, maka orang-orang yang ahwal memahami al-ampas nihayatu taraki. Napas itu sampai pada wujud akhir taraki, kehidupan manusia. Orang meninggal tuh dihentakkan napas terakhir, habis itu mencikok, bahasa Banjar mencikok. Jadi nihayahnya napas itu, ujung daripada napas itu nanti mencikok. Pas mencikok tuh meninggal guru lah. Nah, nang pernah nih Guru Mulyadi lah. Ya kelak, nang pernah melihat mayit. Nah, namun kawajar kita orang tua anak meninggal dihadapi kan dibacakan, dicek sama aja. Jadi umpati duduk di samping, ditalkinkan sini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, diingat-ingatkan sini. Jadi supaya nanti napasnya pas keluar masuknya terucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu malam. Nah kita belum tentu kan dibimbing anak. Iya lah Guru. Kalau anak sibuk semuaan, ada yang menaksi, ada yang apa di mana lu. Apa kita meninggal? Siapa yang menolong kita? Lebih baik kita oleh ulama sufi diajarkan bagaimana kita mengatur nafas kita ini supaya ikut dengan gerak rihtim mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hu Allah. Ya kala la ilaha illallah. La ilaha kepanjangan. Lalu ada kalimat Allah, Allah, Allah. Asa sinjal. Hu Allah, hu Allah. Innamahuwal huwallah. Kul hu, katakan hu. Nah, lalu kita menyebut hu Allah, hu Allah. Supaya kita ingat di kehidupan kita. Lalu ada hu hai, hu hai, hai itu artinya hayat hidup kita, hu hai. Bila mau tidur hanya kita tutup hu hak supaya kau meninggal guru ya. Namun hu hai bian dikirakan karena mau meninggal bian. Apa guru? Hai, ya kalah hai. Ya kah? Nah, zikir kita sudah terbiasa itu. Nanti di akhir hayat kita insya Allah yang terucap nanti la ilaha illallah. Allah tuh bersambung menjadi hu Allahu la ilaha illallahu. Ya kah? Hai. Hak. Terserah pian nanti apa yang pian terbiasa. Pak, pa inna fi akhiri hayatin nas, bahwa apa yang terjadi pada akhir kehidupan manusia ialah apa yang menjadi kebiasaan bagi dirinya kita di dunia. Kalau kebiasaan di dunia menghitung duit, matinya akhir hidupnya bisa menghitung duit juga. Nah, ya lah. Nah, kita ini kan mencek sesuatu yang sifatnya kebiasaan kita. Palu ibu bae bisa anak. Kayak pajar nilai anu, oh anu bae anu jajar-jajar anak tinggi aja nilai ulun sudah bahaya jar. Berapa gerang tinggi itu? 8, 8 rata-rata 8, ada yang 9 bae jar. Bos, iya roh jar. Di mana anunya rapotnya? Tuh di atas meja bahaya jar.
Iya, hai palu yang melihat ya, lawan anu rapot anak nak lihat ya. Lihat lebih baik, anak nak, anaknya main sepeda-sepedaan kan SD kan, sepeda-sepedaan di muka rumah. Lihat ya, palu ini leh pina lima banyak, lima, lima, enam, lima, enam. Wah ini dia merah semuanya nih, kiau palu ya. Nak sini nak ya. Jangan berdusta lawan abah nak eh, jangan berdusta dengan orang tua. Dusta apa pak? Jar anak kan? Ah banyak lima nih, apa aja? Ya lo apa? Ulun lihat di sekolah tadi tuh bahaya 89, 89, 7, 89 nilai ulun. Kadang lo bah melihat pina buruk lah rapotnya nih belajar. Ngecek pun bah ya. Cek anak kaya rapotnya. Oh ini bahaya lain rapot tuh ulun nih. Mampir cek nih. Lihat ya kalinya namanya Paloy. Bah ini bahaya rapot pian bah. Ya aja Paloy. Rupanya salah ambil balu itu kumpul rapot langit anak. Oh iya punya balu ini. Mbak abah nih nilai pion baik kalinya neng rendah baik kata nilai ulun nih nah nilai ulun soal dilihat palu udah tertinggi. Oh tadi rapot aku kok aja palu ya. Terapi nanti lagi bima ya. Nah mencek ya kak. Nah palu enak juga mencek cuma salah mencek. Nah jangan sampai kita mencek diri kita. Jadi ingin pion tahu. Ingin pian tahu nih kisah Paloy itu telah. Nah bagus, Pak Paloy bagus mencek cuma salah cek. Amun kawak jangan salah cek diri kita. Makanya jangan mencek orang lain. Itu salah cek tuh ya Paloy. Banyak lah ini sekarang orang mencek orang lain nih. Orang lain dikomentarinya. Tuh pina boko kopiah haji terus tuh jar bisa kisah-kisahnya aja tuh sembahyang tidak aja. Nah, itu mencek orang lain enggak? Mencek orang lain tuh. Pina mesti jar ke masjid dia. Sering di masjid, pina ajan, nyaring aja. Bisa orang tuh tidak bisa mengaji, itu kalian di pikiran orang tuh. Nah itu Paloy. Salah cek dari itu. Yang perlu dicek itu adalah siapa? Diri kita, subhanallah. Menceknya bagaimana? Misalnya kita mencek bagaimana kematian nanti kita. Di akhir hidup kita. Hendak husnul khotimah kah? Hendak husnul khotimah kah? Kalau pingin tahu husnul khotimah di akhir hayat kita, cek diri kita, ingat terus dalam Tuhan. Kalau kita sudah biasa duduk di mana berada, ingat dengan Allah, terkeluar jikir-jikir kepada Allah di mana dan kapan saja, maka yakinlah akhir hidup pian nanti akan terucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. No, ceknya cek benar. Jangan kayak Paloy. Nah, karena itu waqalu abdalul ibadah Adul Amfas ma Allah Subhanahu wa taala Jakusairi. Syekh Kusairi mengatakan sebagus-bagusnya abdalul ibadat, sebagus-bagusnya ibadah adalah adul amfasi ma Allah Subhanahu wa taala. Ialah ibadah menghitung adun, itu menghitung ampas napas bersama Allah atau mengingat kepada Allah. Kaulah menghitung napas pian. Maksudnya mengingat melihati napas kita lah kita bisa sadar al-hayat ini milik Allah. Nah ini dulu. Nah ini itu untuk orang nang awam dan kawas dulu. Untuk orang awam dan kawas pembelajaran. Nah itu pentingnya di dalam sini. Untersakan sedikit. La jamanul ajaim, bukan zaman azimah. Orang kalau dulu orang berusaha, kalau sekarang orang sholat pinginnya sholat tarawih aja orang memilih apa? Nang pendek kah, nang panjang kah? Nang pendek, anak muda ke tujuan hari yang lah. Nah nang pendek tuh bang. Kalau orang dulu mencari yang panjang, kalau sekarang banyak orang mencari nang pendek. Nah, cepat aja, selesai aja. Oh, kayak sibuk aja lagi. Padahal ya otak-atik kesana kemari juga jalan. Iyalah. Nah, oh, tapi jar yang lebih pendek ini lebih khusyuk bang. Jar bacaan pak ayatnya panjang. Udah ngerah kan, karena panjang juga. Ya, kul huwallahu ahad juga, bibay. Sama aja, bibay. Pas waktu apa, waktu keadaan tertentu, apa-apa pendek. Tapi usahakan yang panjang itu justru lebih bagus. Tapi sendirian, jangan dipandang orang banyak pulang ribut. Haja zamanur riya, inilah zaman riya. Nah, zaman riya itu zaman pamer. Iyalah, nang iya tuh pamernya ternyata bukan untuk kepada karena Allah Subhanahu wa taala.
Inilah zaman nifak. Ini pula yang disebut dengan zaman nifak. Nah, tahu jawaban sudah jadi munafik kita. Itulah wa'aqadzal amwal bighairi haq. Orang banyak mengambil harta tanpa jalan kebenaran. Nah, pian tahulah. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan syariat kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an itu wa ja'alna likulli ummatin syari'ah. Kami adakan tiap-tiap umat itu syariat. Syariat sebelum Nabi Muhammad adalah sembahyang lima waktu. Dadaklah, ulun bertanya lawan pian, para nabi itu apa amalannya? Membaca Al-Qur'an lah para nabi itu dulu. Ada juga. Nah, apa guru ibadah mereka? Kayak apa guru maksud? Hah? Sholatnya paling kayak Nabi Sulaiman berdiri. Nah, pagi sekali-sekali jakla sedikit ada yang dua rakaat Nabi Ibrahim. Sholat malam Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Sid, Nabi Ilyas, apa ibadat mereka? Nah, enggak ada. Ya kira-kira apa? Tafakur. Ya kan, ibadah mereka tafakur. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bab Robi, bukan juz Robi, juz yang keempat, bab tafakur, ujar Imam Al-Ghazali adalah bertafakur. Kalau istilah kita di dalam kaidah syariah, tafakur atau fakur namanya, atau berpikir merenung tentang kebesaran, keagungan dan keindahan Allah. Kalau dalam tasawuf namanya musyahadah. Musyahadah artinya menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Sehingga wujud dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai situ gini dulu lah. Mudah-mudahan berberkah. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, lebih mempertajam tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qina wa qina.